tanggal 28 Desember tepatnya di Sedahan Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayu Utara, diadakan Festival Durian yang dibuka oleh Bupati Kabupaten Kayu Utara. Acara ini dihelat selama 2 hari dari tanggal 28 hingga tanggal 29 nanti. Kita akan coba lihat. Oke sahabat, sedang proses pembukaan acara pukul 14:00. Ya gitu enggak ini pun dia senang dulu mah. Sudah gua ambil lah bibir. Nanti ambil ya. Bapak Bupati atau yang mewakili yang kami hormati, Festival Durian Sedahan Jaya ini merupakan tahun ketiga sejak tahun 2015 yang lalu. Kegiatan ini kami tetapkan dan agendakan sebagai kegiatan tahunan desa yang terbuka untuk umum, khususnya masyarakat Kayu Utara. Adalah wajar jika di Sukadana berdiri monumen atau tugu durian, karena daerah ini benar-benar sebagai penghasil komoditi durian. Bahkan sejak masih bergabung dengan Kabupaten Ketapang, tugu durian tersebut menjadi bukti bahwa durian di Sukadana memiliki sejarah yang panjang, sehingga ini menjadi penanda ikon bagi warga Kayu Utara atau pengunjung yang datang ke negeri betua. Namun sangat kita sesalkan, beberapa tahun yang lalu terjadi perusakan terhadap pohon-pohon durian yang ada. Banyak durian yang masih produktif atau memiliki fungsi lain ditebang, diolah menjadi bahan bangunan. Padahal selain bisa meningkatkan perekonomian masyarakat lokal, durian juga memiliki fungsi yang besar terhadap lingkungan, yaitu sebagai sumber resapan dan cadangan air bersih masyarakat. Berangkat dari keprihatinan tersebut pula, ide festival durian ini muncul. Tujuannya tak lain yaitu mengajak masyarakat mencintai lingkungannya, menjaga eksistensi ikon Tugu Durian Kayu Utara agar tetap berdiri kokoh dengan falsafah yang terkandung di dalamnya. Bupati Kayu Utara atau yang mewakili yang kami hormati, secara khusus kami sampaikan tujuan Festival Durian Sedahan Jaya, yaitu satu, mengembangkan potensi sumber daya alam, budaya,
pelestarian lingkungan, promosi ekowisata, serta membangun generasi muda yang peduli dan kreatif. Makan durian beradab-adab, makan sebutik tak cukup lagi. Sebagai tanda masyarakat beradab, adat budaya dijunjung tinggi. Sungguh indah negeri Sedahan, masyarakatnya ramah dan baik budi. Hutan durian yang ada jangan dipunahkan, kenangkan nasib anak cucu kita nanti. Tinggi sungguh pohon benuang, tempat lebah membangun sarang. Kalau duriannya kita tebang, alamat ikon Gayung Utara bakal tumbang. Lubuk Baji tempat wisata, tempat yang indah mencuci mata. Flora dan faunanya kita jaga, agar mereka tidak mengganggu kita. Terima kasih kepada semua pihak telah turut serta mensupport dan mensukseskan acara ini, baik dukungan pemerintah daerah, lembaga-lembaga masyarakat dalam dan luar negeri, serta dukungan masyarakat Sedahan Jaya dan masyarakat Gayung Utara. Semoga tahun depan Sedahan Jaya bisa menyelenggarakan event ini lebih baik dan meriah dari sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Apa komentar Anda terhadap festival durian yang diadakan oleh Desa Sedahan Jaya ini? Menurut saya sangat baik sekali, saya sambut baik sekali karena ini merupakan ikon Desa Sedahan Jaya. Bahkan mungkin secara umum orang mengenal Sukadana, gitu kan. Sukadana ya adalah ibu kota kabupaten kita. Ini sangat baik sekali, ini mungkin bagian dari pariwisata ya? Kuliner dari untuk dipromosikan keluar gitu kan, yeah. Sehingga orang mengenal tempat kita tidak sekedar mungkin dengan pariwisata pantai dan lain sebagainya, tapi di sini juga ada kulinernya durian dan bisa ini dilanjutkan setiap tahun, saya pikir ini sangat baik sekali. Yeah. Kalau harapan Bapak bagi desa-desa yang lain, ini kan kalau Desa Sedahan kan ngadakan festival durian setiap tahunnya. Nah mungkin bagi desa yang lain mungkin yang punya ikon wisata barangkali bisa melakukan. Saya berharap juga kalau ini desa lain juga memunculkan akun-akun apa yang bisa diunggulkan di desa mereka sehingga menjadi daya tarik untuk orang berkunjung datang, bahkan
kalau ini merupakan suatu membangkitkan ekonomi, kenapa tidak? Gitu, iya. Ini sangat baik sekali, saya pikir itu. Oke, terima kasih Pak. Oke Pak Kades, ini event Festival Durian di Sedahan Jaya ini, mungkin tujuannya bisa dijelaskan Pak Kades, silakan. Ya, kalau kita bicara dari tujuan, sebenarnya tadi sudah saya sampaikan di dalam pidato bahwa kegiatan ini secara khususnya itu adanya pengembangan potensi sumber daya alam lah kan gitu. Yeah. Adanya pelestarian lingkungan, promosi termasuk promosi ekowisata, kita membangun generasi muda yang peduli dan kreatif gitu. Itu sebenarnya tujuan dari event Festival Durian ini. Tujuan utama ya. Iya, tujuan utama. Sudah berapa kali dilaksanakan, Pak? Ini event Festival Durian. Iya, kalau dari kegiatan ini sebenarnya ini kegiatan event tahunan. Mm-hmm. Namun oleh karena kita ini kan tergantung musim. Mm-hmm. Tergantung musim. Tahun 2015 yang awal mula kami lakukan, 2016 karena bukan musim, makanya kita 2017 ada musim, ya kita laksanakan di 2017. Setahun ya. Sekali berarti Pak ya? Iya, setahun sekali. Ya. Nah, jadi ini memang event tahunan. Ya. Yang dilibatkan dalam acara ini Pak, khususnya untuk petani kebun, ada berapa Pak? Petani kebun ini apa? Kebun durian, ada berapa yang dilibatkan Pak? Iya, kalau kita bicara petani kebun, cukup lumayan banyak kalau di Sedahan ini. Hmm. Karena rata-rata masyarakat kami ini, kepala kakaknya punya kebun memang, ya kan? Kebun jadi, durian semua ya? Nah, diperkirakan ya katakanlah saat ini ada sekitar 300-an yang pemilik kebun itu. Ya. 300-an. Menyinggung sedikit tadi tentang durian yang sudah mulai kena tebang, Pak. Kalau di Sedahan Jaya, ini bagaimana Pak kondisi durian saat ini, pohon-pohon durian saat ini Pak? Ya, makanya kenapa kita harus mengadakan event Festival Durian? Mm-hmm. Bahwa di situ kita akan memberikan motivasi kepada masyarakat akan pentingnya ini pohon durian itu sendiri, gitu kan? Kenapa? Di situlah kita mengambil dari hasil pertama buah, kan gitu. Nah, dengan kita melakukan event ini tadi timbul kesadaran dia bahwa durian ini tadi memberikan dampak positif. Ya, selain dari nilai ekonomi, apalagi ya, Pak dampak positifnya? Ya. Dampak positifnya begini, karena masyarakat kita ini notabene ini petani padi juga. Yeah. Nah, artinya resapan air durian ini juga cukup tinggi gitu kan. Yeah. Makanya ini ada kaitannya dengan petani padi. Mm-hmm. Makanya mereka merasa di samping artinya buah durian bisa diolah dan dinikmati dan menambah perekonomian hasil ekonomi masyarakat, ya juga bisa menambah untuk perekonomian di bidang lain gitu, yaitu salah satu padi. Kemudian yang di bidang alamnya juga dapat terjaga ya Pak ya? Iya, di bidang alamnya tetap terjaga karena di situ juga kita ingin artinya hutan kita tetap utuh gitu kan, ya. Dengan menanam pohon durian itu. Ya. Kita pernah mencoba pada waktu tahun 2015, event ini kami pernah melakukan dan mengundang, yaitu pengunjung-pengunjung asing. Nah, pengunjung asing ini banyak mereka kerja di klinik istri, kan? Kemudian di Yari di Ketapang gitu kan, mereka datang. Itu awal promosi kita, makanya kegiatan ini sebenarnya kami pengen dunia luar juga mengenal gitu kan. Mengenal bahwa Sedahan ini di samping bisa menunjukkan potensi alamnya yang baik, juga hal-hal yang berkaitan bisa menambah minat para pengunjung tadi itu hutannya tetap utuh gitu kan. Makanya dengan harapan kita ke depan dengan event kontes Festival Durian ini tadi kalau dapat ini lebih meriah lagi, dengan harapan ada support juga kan, dukungan dari pemerintah kabupaten, supaya ini bahwa kita sama-sama menjaga ikon Kayong ke utara yang tadi adalah durian. Gimana kita supaya ini tetap lestari, tetap harus terjaga dengan ikon Kayong ini tadi. Makan durian. Waktunya makan durian. Oh, sedap durian ini nih. Durian batu nih. Makan durian. Kan durian raksasa, durian besar. Ini saja,
pokoknya Ahmad hari kenyang makan durian. Halo Mang Ilham. Halo. Lagi ngapain nih? Buka durian. Ya, buka durian. Kasihan ya. Wow. Oh, besar sekali duriannya. Ya sahabat, kita lihat penampakan duriannya. Ini namanya durian bulu Bali. Enak nih. Aduh. Halo Bang, namanya durian apa nih Bang? Enggak buka nih. Ini namanya durian si kunyit. Durian apa? Durian si kunyit. Si kunyit? Besar ya Bang ya? Nah, besar, ini pun buah yang keduanya, jadi kalau yang pertama jatuh itu lebih besar lagi. Dalam satu biji ini bisa mencapai 1,5 kilo isi kuningnya. Jadi kalau jenis duriannya ada berapa Bang? Ini jenisnya banyak, ada bisa sampai 10. Lokal kan? Tapi keras yang ini Bang ya? Ini memang ciri khas dagingnya kayak gini Pak. Memang kayak ciri khas dagingnya kayak gini. Keras dan manis. Ada berapa jenis durian Bang Ismail di sini nih? Dahan.